Baik teman-teman, kali ini kita belajar bagaimana mengukur lokasi sebuah area menggunakan Garmin GPS Map 62S. Nah, pertama-tama kita pastikan baterai sudah kita pasang dan kita nyalakan dengan menekan tombol on off sebelah kanan sampai muncul tulisan Garmin. Kita tunggu proses sampai muncul tulisan Garmin. Nah, di sini langsung muncul layar map. Lalu sebelum memulai mengukur, pastikan kita satelitnya. Kita pastikan satelitnya dengan menekan tombol quit. Nah, di sini muncul satelit. Nah, di sini 10. Kita ke area yang terbuka biar posisinya bisa mencapai 3. Status di sini kita pastikan 3. Sekarang ini masih 5. Oke, kita tunggu. 4. Nah, sekarang sudah 3. Kalau sudah 3, lalu kita mengukur area, luas area langsung menggunakan kalkulasi area. Lalu di sini caranya kita tekan quit, cari kalkulasi area. Ini sudah kalkulasi area. Lalu tahap berikutnya adalah untuk memulai mengukur, kita pilih mulai dengan menekan enter. Nah, di sini sudah mulai mengukur. Lalu kita ukur lokasi yang ingin kita ukur. Nah, jika lokasi yang sudah kita ukur itu membentuk sebuah lingkaran cincin, maka kita tekan enter. Pilih calculate ini otomatis, lalu tekan enter. Setelah kita tekan enter, di sini ada pilihan square meter, simpan jejak dan ubah unit. Kebetulan satuannya sudah menggunakan square meter, namun kalau kawan-kawan mau menggantinya mengenai hektar atau kilometer persegi, tekan tombol atas bawah itu, lalu pilih ubah unit dan tekan enter. Nah, sini ada square feet, square meter, area atau hektar. Di sini kita menggunakan square meter. Square meter, jika sudah kita tekan enter. Nah, lalu kita simpan. Geser ke atas tombol navigasinya, geser ke atas, lalu pilih simpan jejak, tekan enter. Nah, di sini ada opsi huruf. Cara ngetiknya adalah kita pilih huruf, lalu tekan enter, pilih huruf, tekan enter. Nah, sini sebelum menulis, saya mau hapus dulu label yang sudah ada dengan cara memilih tombol hapus, ya bagian ini nih. Ini untuk menghapus, kan bisa lihat. Ini untuk menghapus, caranya pilih tombol hapus, lalu tekan enter. Nah, terhapus semua. Untuk membuat label, kita pilih huruf, misalnya saya pilih U, lalu tekan enter, pilih E, tekan enter, lalu A, tekan enter. Nah, jika sudah dibuat label, lalu kita pilih selesai. Nah, sekarang jejak yang kita simpan sudah tersimpan, tekan OK. Nah, untuk melihatnya kita tekan quit, terus lalu cari yang namanya kelola jejak. Nah, sudah ada kelola jejak, lalu kita cari nama atau label area yang kita simpan tadi, lalu tekan enter. Lalu kita pilih lihat peta, lalu kita klik pergi. Nah, karena ini skalanya kecil, lokasi yang kita ukur lokasinya kecil, maka kita zoom in ya untuk melihatnya. Nah, inilah areanya. Oke, sekian tutorial dalam mengukur suatu area menggunakan GPS Garmin GPS Map 62S. Terima kasih.